penggemar makanan laut bercengkerang seperti ketam, udang kara, lala ataupun papahad, masakan steam atau lebih dikenali sebagai steamboat akan menjadi pilihan utama dalam sajian mereka. Revolusi ini boleh dianggap sebagai teknik yang baru memandangkan cara masakannya agak berbeza berbanding cara masakan lama. Antara revolusi masakan makanan laut ini yang boleh kita lihat ialah apabila makanan laut ini digoreng atau lebih dikenali sebagai shell out. Yang menariknya, makanan laut ini boleh dimakan dengan begitu santai tanpa menggunakan pinggan. Konsep sajian makanan laut shell out boleh dikatakan masih lagi baharu untuk senario tren pemakanan masyarakat di Malaysia. Namun begitu, di kalangan generasi muda, shell out cukup dikenali ramai. Popularitinya memuncak sekelip mata apabila ia mula diperkenalkan sekitar 4 tahun yang lalu. Ia menjadi tular di laman sosial seperti Facebook dan Instagram. Shell out menawarkan pengalaman makanan laut yang unik dengan kombinasi hidangan udang, ketam, ikan, sotong dan tiram segar yang dimasak dalam pelbagai resepi pilihan. Kreativiti gaya hidangannya menjadi perbualan ramai. Ia tidak memerlukan pinggan atau mangkuk. Sebaliknya, ia disajikan di atas hamparan kertas khas sebelum dimakan menggunakan tangan. Bagi penggemar makanan laut, shell out menambat hati mereka kerana menawarkan sesuatu yang baharu, lain dari yang lain. Lebih-lebih lagi, pengalaman memakan makanan laut menggunakan tangan memberi kesedapan berbeza yang cukup sinonim dengan karakteristik masyarakat di Malaysia. Macam saya sebutkan tadi, makanan laut, ayam, daging semua ini adalah sumber protein yang dikategorikan sebagai berkualiti tinggi. So, yang berkualiti tinggi ini kumpulannya ikan, makanan laut, ayam, daging. Sementara yang berkualiti rendah ni dia adalah daripada sumber, kita kata dia punya base dia tu adalah tumbuh-tumbuhan. Ada individu yang gemar makan makanan laut ni tiap-tiap hari. Orang kata kalau sehari tak makan tu tak sah lah, kan? Dia makanan berprotein ataupun kita kata berprotein lah secara lebih-lebihnya. Makanan berprotein ni kita memang kena ambil setiap hari sebab dia merupakan salah satu sumber nutrien untuk badan kita. Tetapi kuantiti pengambilan perlu dihadkan, dan kalau misalkan kata setiap hari makan makanan laut, okay, macam saya katakan tadi, makanan laut ni dia tinggi dengan sumber omega 3, okay. Tetapi jika sekiranya dimakan secara berlebihan, dia akan ada kesan sampingan jugalah. Okay. Yang pertamanya, untuk mereka yang ada gout, okay, tidak digalakkan mengambil makanan laut setiap hari. Tetapi untuk individu yang normal pun tidak digalakkan juga mengambil makanan laut setiap hari. Makanan laut ni selain daripada ikan, kita kata udang, ketam tu kan, sebabnya dia boleh meninggikan paras asid urik. Okay, so asid urik tu bila dia tinggi, so anda akan rasalah sakit sendi, sakit apa, which is doktor akan kata basic apa, secara umumnya itu adalah simptom-simptom yang orang gout biasa alami lah. Okay. Dan satu lagi, sekiranya anda mengambil makanan laut ataupun makanan berprotein ni secara berlebihan, okay, dalam satu-satu masa. Okay. Contohnya, untuk makan tengah hari, saya sebutkan tadi, kalau ikan kembung satu ekor sederhana. Tapi mungkin anda makan satu waktu tu, untuk waktu makan tengah hari, anda boleh makan sampai tiga ekor. Okay. Maksudnya pengambilan dia dah berlebihan. Okay. Risiko yang akan anda hadapi adalah dia akan membebankan buah pinggang anda. Okay, membebankan buah pinggang, dan untuk jangka masa yang lama, risiko untuk anda mendapat penyakit buah pinggang tu tinggilah. Okay. Dan lagi satu, untuk individu yang gemar makan makanan laut ni secara
orang kata separuh masak ataupun makanan mentah, okey, risiko untuk mendapat keracunan makanan tu sangat-sangat tinggi. Pada seafood yang menu yang saya buat ini adalah specialnya adalah kita fusionkan makanan lokal tradisional, di mana saya telah fusionkan makanan kari iaitu ikan siakap tu kepada yang lebih moden dengan cara plating dia, dengan juga lebih rasa yang berlainan. Satu makanan yang lain, bukan makan macam kari yang biasa mereka makan di lok lah. Sebab kuah dia tidak banyak, kita fusionkan seperti masakan western dan juga masakan Melayu tradisional lah. Evolusi makanan yang ada dalam masa ini, saya tengok banyakkan yang pada dasarnya trend-trend sekarang dalam banyak model masakan yang telah diviralkan. Seperti macam mana kalau mereka create satu masakan, mereka terus viral. Bagi pendapat saya, makanan-makanan itu tidak akan kekal lama lah. Bagi kami, chef-chef yang sedia ada di resort-resort ini, kami mengekalkan basic dan kualiti yang sebenar pada setiap masakan. Kita nak olah satu-satu masakan, kita kena tengok dia punya standard of basic dia dengan kualiti makanan. Kita tak nak orang main makan makanan kita hanya sekadar makanan itu diviralkan, dievolusikan secara orang kata mendadak dengan menambahkan bahan-bahan elemen yang orang kata tak berapa nak kenal dengan setiap masakan yang direka pada zaman sekarang, di era yang saya tengok sekarang ni. Jadi kami chef-chef yang ada di Rizal Azhar ni masih mempertahankan mutu-mutu kualiti makanan yang ada, di mana setiap basic makanan seperti Melayu, Cina dan India dikekalkan pada tahap, dan juga kami memberikan sentuhan dalam dari segi plating dan juga kualiti makanan itu sendiri untuk semua pengunjung-pengunjung dapat bezakan makanan itu sejauh mana dia punya rasa impact daripada makanan itu sendiri lah. Okay, dari segi idea kita boleh kita sebagai as a team chef, kadang-kadang kita berbincang macam saya di sini, kita ada sous chef dan juga CDP, kita akan berbincang macam mana satu-satu menu atau resipi itu untuk dibuat. Kita akan test, kita akan buat dia punya macam kita testing, food testing, di mana adakah sesuai bahan-bahan ini dicampur atau diadungkan sekali. Dan apabila satu-satu masakan itu dah siap untuk di-plating, barulah kita mencari nama-nama yang sesuai untuk kita letakkan pada masakan itu. Untuk evolusi sekarang ni, kita tengok chef-chef yang ada sekarang pun dah banyak memberikan sentuhan-sentuhan yang agak unik dan kreatif lah kita tengok. Di mana ada setengah chef-chef yang telah keluar daripada satu landasan yang telah kami orang kata buat satu ketika dulu pada satu era yang lebih terkini dan moden lah pada peringkat zaman sekarang. Kerana makanan yang sedektif ni telah berkembang dengan pesat, sebab kita ada pelbagai jenis kuisin di Malaysia sendiri pun ada masuk elemen Korea. Orang lebih suka masakan Korea, dan kita boleh mixkan antara kuisin semua Korea, Chinese itu untuk direkakan menjadi satu makanan yang sesuai untuk selera orang-orang Melayu kita. Okey, old fashion menu ni seperti masakan yang ibunda kita yang ada dulu-dulu seperti kari, kurma, masak lemak dan sebagainya. Tapi kalau kita dah fusionkan makanan tu, kita akan mixkan makanan tu sendiri dan juga cara plating dia akan berubah lah. Contohnya dari segi pinggan kita sendiri, kita dah ubah suai. Kalau dulunya kita serve dalam pinggan yang agak macam kari tadi, kita serve dalam pinggan yang dalam, kuah dia agak banyak. Tapi bila kita fusionkan, kita nak masukkan elemen western sikit, kita dah pakai pinggan yang agak lebih panjang dan besar, dan gravy-nya atau kuahnya kita sedikitkan hanya untuk menampakkan ya, ikan tu sendiri yang nampak dia lebih menonjol daripada kuah karinya tu. Okay, old fashion menu adalah basic utama masakan Melayu kita macam kari tadi. Dia macam saya kata, dia kuah yang banyak, dia lebih sesuai kita makan dengan nasi yang orang kata proses makanan, dia kuah yang gravy yang banyak lah. Kalau kata yang saya dah transform evolusi yang saya buat ni, yang si dia banyak
kebanyakan kita makan, macam kita makan steak, kita akan dip sos dia saja pada tu dan makan dengan side dish dia macam nasi putih ataupun butter rice dan sebagainya. Lautan tercipta untuk memelihara keseimbangan hidup di muka bumi. Kehidupan di dalamnya pula wujud memainkan peranan penting sebagai sumber pemakanan dan ekonomi untuk kesejahteraan hayat kemanusiaan di seluruh dunia. Di Malaysia, pembangunan serta pengurusan sektor perikanan yang efektif dan terancang telah membantu memelihara kemapanan sumber perikanan negara dan seterusnya menjana perolehan hasil tangkapan laut yang lumayan. Hasil-hasil perikanan telah menyumbang kepada pengeluaran pelbagai produk makanan laut baharu selain yang sedia ada dan pada masa yang sama membantu meningkatkan sumber pendapatan rakyat dan negara. Yang dikelilingi tiga lautan telah mengupayakan rakyatnya menikmati pelbagai jenis makanan laut dengan mudah dan berterusan sehingga ia telah menjadi sebahagian daripada diet pemakanan seharian. Kewujudan masyarakat majmuk berbilang kaum dan budaya di negara kita juga telah mengevolusi pelbagai resepi masakan makanan laut yang saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Serba canggih ini, resepi masakan makanan laut telah melalui pelbagai sentuhan inovasi dan kreativiti moden sehingga menjadikannya semakin diminati pelbagai lapisan masyarakat. Namun begitu, di sebalik kemeriahan evolusi pelbagai sajian makanan laut ini, para penggemarnya perlu mengamalkan konsep kesederhanaan dalam menikmatinya bagi memelihara keseimbangan diet pemakanan. Makanan laut boleh dinikmati di mana-mana sahaja. Jika dahulu makanan laut hanya boleh dinikmati di pesisiran pantai, namun kini bagi penggemar makanan laut boleh menikmati hidangan dan juara yang begitu menyelerakan di tengah-tengah kesibukan kota. Dengan adanya revolusi makanan laut, ia menjadi tarikan kerana keindikan dan kesegaran rasanya yang menggamit bagi mereka yang mencintai makanan laut di Malaysia.